rusak tadi mana? Maafin Teteh, Ki. Maaf nih ya, saya jadi ikut campur. Nah Rizky, rencananya kita mau ajak di acara kita di Bekal Sebelum Ajalan TV. Kita mau ajak mampir ke pondok hijrah kita. Nanti kita belajar lagi agama sama Ustadz Ahmad kan. Pengen ketemu Umi dulu, Teh. Ya, ke rumah dulu. Banyak salah mau Umi. Iya, mau ke rumah dulu. Iya, mau ke rumah dulu. Tapi Rizky mau ikut kan? Iya, mau ikut. Kalau boleh, saya minta izin sama Rizky juga ya sama Teteh ya. Kita sama tim ikut ke sana ya, Bu. Ya. Boleh, Teteh ya? Iya, Rizky ya. Oke, Mbak. Yuk, kita sama-sama ke rumah aja. Ya. Udah siap ketemu Ibu? Ya. Oke, tunggu bareng-bareng aja ya. Semuanya teman-teman yuk, semuanya. Udah gak sabar nih. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia? Kurangnya, maafin Iki kalau Iki lupa salah, punya dosa mau Umi. Minta maaf sama ibu. Peluk ibu yang nungguin anaknya 4 tahun. 4 tahun sih. Ibu, kamu sini, ibu. Ibu sini. Iki sini. Saatnya ini Masya Allah ya, senang banget kita ya Bu ya. Saya aja senang banget, bahagia banget saya ngelihatnya. Bisa nganterin Rizky pulang ya. Udah 4 tahun gak ketemu ibu ya. Gimana perasaannya Ki, kangennya sama ibu kayak gimana? Saya coba ceritain sama kita semua. Senang banget Bang. Senang banget udah lama gak ketemu. Selama ini punya salah, punya dosa sama ibu. Tahun saya di dalam, alhamdulillah saya belajar menjadi lebih baik. Apa yang paling kebayang pada saat di lapas tentang ibu? Apa yang paling sering dirinduin dari ibu? Kemanapun saya sering dicari Bang, belum makan sering tawarin makan. Itu yang bikin saya gak bisa ninggalin seorang ibu. Bagaimanakah bila saatnya waktu. Nah hari ini mudah-mudahan nih kita mau tambahin lagi bekal nih buat Rizky ya. Bekalnya apa sih? Bekalnya tambahan ilmu agama. Supaya Rizky juga makin tahu dengan segala sesuatu yang Rizky buat, kejahatan yang pernah dilakukan itu sebenarnya ada konsekuensinya nanti di akhirat kalau Rizky gak mau tobat. Nah sama-sama nih setelah ini kita berangkat, kita cari bekal sebelum nanti kita ketemu ajal kita. Saya minta, saya mau ajak Bu Rizky nih ikut saya ibu, boleh ibu? Saya masih kangen. Iya saya tahu, Bu pasti masih kangen. Kayaknya belum, sehari juga belum. Iya, jangan sehari, sejam aja belum. Iya Bu ya. Tapi gak apa-apa ibu ya, demi apa? Demi kebaikan anak ibu ya, bismillah ya Bu ya. Jadi ya, yang penting Rizky-nya mental udah siap nih. Ya gimana Rizky udah siap? Ah ini ada kakaknya lagi, satu lagi nih, izin dulu sama kakak. Kangen. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak. Ya Dek, tuh pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ayo, Ma. Dia udah memanggil nih Bapak Dek. Oh, ini mamanya. Ya Ibu, saya pamit dulu Bapak. Makasih banyak. Iya. Ya Ibu, saya masuk sekali lagi Bu ya. Ya, Bu pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Ayo.
kemana ini kita, Bang? Kita udah sampai di Pondok Hijrah. Kita sekarang mau ketemu sama Ustaz Ahmad. Udah ganti celana, tempat apa nanya murid tadi, tempat apa Ustaz katanya? Ini tempat terapi yang ada di rumah hijrah. Terapi gimana Mas? Jadi Rizky aneh mau terapi di sini. Mandi gitu? Nah Rizky berenang sini nih, jalan nih di danau yang ada ya. Aneh mau terapi. Nanti bagaimana reaksi dari Rizky? Ada ular, Pak Ustadz? Gak ada, aman insya Allah. Ya, gimana Ki? Siap ya? Ya udah, Bang. Siap. Siap. Ini Masya Allah luar biasa nih, kemauannya total nih. Karena memang dia mau berubah jadi orang baik, Pak. Masya Allah. Insya Allah. Buka bajunya. Karena Allah ma'ahu, siapa orang yang bersama Allah, Allah akan bersama dia.